Anggota Komisi 3 DPRD Kalteng Evi Kahayanti meminta kepada semua pihak, terutama Pemda, hingga masyarakat agar dapat terus menjaga dan merawat situs budaya yang ada di Kalteng ini. Hal itu ia sampaikan pada Minggu 28 Mei 2023. Menurutnya, menjaga dan merawat situs budaya itu penting dalam upaya melestarikannya, sehingga warisan leluhur yang ada di daerah tidak hilang begitu saja di tengah perkembangan zaman seperti sekarang. Ia mengatakan, situs maupun cagar budaya yang dimiliki daerah ada banyak yang memerlukan perhatian atau perawatan, misalnya saja revitalisasi. Oleh karena itu, upaya dalam pengelolaan atau pelestarian harus sebisa mungkin dilakukan dengan optimal. Lebih lanjut, warisan budaya terlebih itu memiliki sejarah sangat berharga bagi daerah dan masyarakat, sehingga jangan sampai dilupakan dan dibiarkan begitu saja. Dirinya mengakui pihaknya akan selalu mendukung upaya pelestarian yang dilakukan pemerintah. Dari Kota Palangkaraya, Fardoari Raketo melaporkan.